Selamat pagi teman-teman. Berikut terdapat pertanyaan sebagai berikut. Diketahui terdapat titik yang berjarak 5 dari sumbu X dan 7 dari sumbu Y. Tunjukkan titik-titik tersebut. Yang ditanyakan, tunjukkan titik-titik tersebut. Dan ada berapa titik? Untuk cara menjawabnya sebagai berikut. Jarak dari sumbu X itu juga bisa disebut sebagai nilai Y. Dan jarak dari sumbu Y itu adalah nilai X. Karena terdapat 4 buah kuadran yang posisinya seperti ini. Ini adalah kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga terdapat 4 buah jawaban berdasarkan nilai X dan Y tersebut, yaitu sebagai berikut. Ini adalah titik koordinat yang jaraknya 5 dari sumbu X dan 7 dari sumbu Y. Nilainya adalah titik pertama 7,5 minus 7,5 minus 7, minus 5, dan 7, minus 5. Adapun gambarnya adalah sebagai berikut. Ini adalah gambar untuk titik-titik yang berjarak 5 dari sumbu X dan 7 dari sumbu Y. Bisa dilihat pada gambar berikut, terlihat. Jadi kesimpulannya terdapat 4 buah titik sesuai dengan koordinat tersebut.